Hai, assalamualaikum, welcome back to podcast Ini Cerita Seram. Woi! Episod ke-8. So guys, guest kita pada kali ini adalah dua orang, iaitu daripada housemate saya dan juga kawan saya, guys. Alright, iaitu dua combo adik-beradik. Kalau gabung, meletup juga sebenarnya. Iaitu Alif Imran dan Alif Aiman. Hai guys. Hai. Alright guys, so ramai juga request korang. Aku tak tahu kenapa, mungkin sebab aku pernah cerita, sebelum ni aku dengan Zuli cerita yang kau ni jenis tak takut hantu lah, jenis tak takut apa semua. So orang pun nak tahu, okay, kau punya jalan cerita hidup kau. Tapi sebelum kita masuk ke topik seram kita, aku nak tanya kau perkembangan kau orang dulu. Apa yang kau tengah buat sekarang? Kau tak berkembang? Okay, apa cerita dah? Term sendiri saya, Alif Imran dan Fazi. Term sendiri saya, Alif Imran. Perkembangan terkini saya more to Nyamuk. Saya sekarang ni berkembang dari segi konten lah, konten yang mungkin lagi better, yang memberi manfaat kepada orang, dan juga mental fizikal yang lebih better lah. Kita dah start workout for fizikal, lepas tu buat duty. Kita dah start lagi mencabar dan adventure. So for now, saya just fokus untuk self improvement to be better lah. Okay, cun. Ya, yeah, kau buat dengan orang formal sikit kan. Bagus lah. Okay, kau Ahmad? Macam aku cun. Itu makin kembang je. Makin kembang? Ini pipi dah naik, perut dah naik, makin kembang lah semua. Sebab dah lama sangat berendam. Okay. So, perkembangan sekarang ni kita banyak beralih daripada ke YT, beralih ke satu lagi tu TT. So, itulah perkembangan ni. Tapi insyaAllah kita akan comeback balik lah. Comeback eh? Comeback. So, mana sekarang ni korang buat konten kat TikTok je lah? Memang YT memang tak buat ke? Buat juga lah, tapi asal YT? YouTube asal tak buat? Asal YT? Kita kat platform dia ni. YT buat juga, tapi dia banyak sangat dia punya ni lah. Kerenah ni. Bukan kerenah, macam kita kita nak shoot video TikTok, YouTube, kita kena ND lah, kena upload lah, kena macam-macam lah dia punya ni. Kalau macam buat TikTok, shoot boleh edit terus. Edit, pang tu lah. Naik tak naik bagi dia. Tak rugi apa pun. Macam YouTube nak edit ni, edit sampai 2-3 pagi. Lepas tu post, lepas tu costing lagi. Konten satu konten tu banyak agak nak pakai duit tau. Modal lah apa semua. Tengok pada konten juga. Lepas tu untuk YouTube, kita nak shoot lama tau. Nak kena video kadang paling lama kadang setengah jam kan nak shoot kan. Nak edit apa penat siap. Contoh macam podcast ni. Siapa bukan aku yang edit. Kalau aku edit aku rasa sampai sekarang tak keluar. So tu lah perkembangan korang sekarang. So untuk future planning macam mana? Future planning? Memang cerita dulu. InsyaAllah bulan 4 ni kita akan berpuasa. Bulan 3. Saya target memang puasa penuh lah bulan 3 ni. Selama ni tak penuh ke? Oh, so by the way guys, hari ni kita shoot content ni 26 Disember. So kita nak masuk 2024 dah, dan kita masih lagi begini. Dan lagi kita berdua still single. Betul. Tapi tak mati pun lah single. Saja nak bagi tahu lah, saja nak bagi tahu lah. Oh by the way guys, kita orang semua dah jadi housemate. Kita orang dah jadi housemate. Kita nak gabungkan rumah-rumah kita orang. Kita nak gabungkan sekali, saya alih rumah saya daripada cyber masuk sebelah ruang. Jadi macam Lego. Okay. So korang boleh request lah lepas ni kita nak buat apa ke. Sebab ya, 2024 kan, kita need something to do better. Doakan lah PKP. InsyaAllah. InsyaAllah lah, setiap tahun kita orang bagitahu benda yang sama, kita akan buat benda yang baru, benda yang baru. Dan kita masih mengekalkan azam yang sama. Betul. Benda tu akan tetap baru. Tetap, benda tu akan tetap baru. Siapa kita boleh direct lagi sampai ke 5 minit baru kita start cerita seram. Sebab kita nak borak sejam ni. Oh ya. Yeah. Kita nak borak sejam. So best lah. Yeah. So, macam itu kau pergi Hong Kong, kau pergi seorang lah itu. Aku pergi seorang. Gamble punya. Seminggu aku ke Hong Kong. Aku ada 6 malam ke Hong Kong. Satu malam aku merempat dalam hutan. Yang ada, aku ada, kalau korang tengok IG story Alif Imran, ada satu hari tu dia tidur kat sungai seorang-seorang malam-malam. Waterfall. Negara orang, tempat orang, sungai orang, dalam hutan orang. And aku nampak kau jumpa babi hutan tau. Aku kalau jadi kau, tak tahu lah. So aku tertanya-tanya juga, kau sebenarnya apa yang kau takut dalam hidup kau ni? Apa yang kau takut? Lipas kau pegang macam tu je.
babi hutan kau kejar, hantu kau panggil. Apa yang kau takut? Dia takut perempuan. Tak. Oh, tak takut. Akan sampai satu tahap lah hidup itu kan. Kita dah rasa semua benda kita tak takut, kita boleh reda aje dengan semua benda. Apa yang terjadi, jadi. Apa yang terjadi, kita boleh. Apa yang terjadi, alhamdulillah. Contohnya kalau perkara buruk tak jadi, alhamdulillah. Tapi kalau perkara buruk tu jadi, mungkin atas sebab-sebab tertentu. Contohnya macam, ya tahun ni aku accident, banyak kali masuk hospital. Kenapa benda tu jadi kan? Ada hikmah dia. Dan aku sendiri lah nampak, aku tak nak cerita banyak. And then, ya lepas beberapa kejadian tahun 2023, yang banyak menguatkan aku, yang banyak merubah aku untuk jadi a better person. Termasuk break up, heartbreak kita. Yes. So untuk lelaki kalau nak jadi king, kena heartbreak dulu. So ya, lepas semua benda perkara buruk yang dah berlaku dalam hidup aku, dalam hidup dia juga. Ya, aku melibatkan dia. Melibatkan sekali. Hidup aku juga. Dalam hidup kau juga. Hey, nak buka tengah libatkan mana. So ya, menunjukkan untuk kita menjadi lagi kuat lah. Betul. So aku rasa lepas ni aku kena buat podcast yang bukan spesifik pasal hantu lah. Sebab sekarang ni kita memang nak cerita pasal hantu kan. So cerita-cerita pasal orang cakap apa, background setiap orang tu, aku tak ada lagi podcast pasal tu. Aku sekarang ni podcast aku spesifik pasal seram. So insyaAllah lah. Alamak, bateri laptop. Boleh tak? So aku nak tanya dulu yang kau punya dekat Hong Kong tu. Takkan tak jadi apa-apa tu? Seram siap aku tengok tu. Okay, cerita dia kan, kat sana pukul 6 dah gelap tau. 6 petang? 6 petang dah gelap. Okay. So pukul 6 tu, aku tak start lagi naik atas untuk jumpa waterfall. Okay. Aku still lagi kat atas jalan, tengah tarik lagi tau. Sebab aku fikir memang aku nak bermalam bermalam dalam hutan dan tepi waterfall. Itu memang azam aku lah. And dekat sana aku memang cari beberapa waterfall yang utama dekat Hong Kong supaya aku nak enjoy the waterfall lah. So ni the waterfall yang pertama yang aku pergi. Aku patutnya gerak awal, tapi disebabkan masalah transport, ya aku tak tahu susah untuk kita nak dapat transportation dekat Hong Kong sebab bukan negara kita, kita tak tahu sangat kan. So aku ambil train daripada Tsim Sha Tsui pergi ke tempat waterfall, aku tak ingat nama dia. So daripada bawah tu aku jalan kaki, aku rasa dalam 3 km lah untuk aku sampai dekat kaki bukit waterfall tu. So aku jalan 3 km dulu, lepas tu baru aku kena hiking. Hiking aku buat lagi. Kau rasa? Oh, time tu memang dah check out daripada. Aku dah check out hotel lah. So memang dah decide untuk tidur sana lah. Betul. Aku decide okay, sebab equipment aku semua lengkap. Power bank, phone apa semua, bateri dah full, lampu-lampu apa semua lengkap. So aku cakap okay, malam ni nak tak nak aku nak tidur kat hotel. So aku tak jumpa track, Matt. Aku tak jumpa track nak hiking kat atas tu. Sebab track dia tangga punya. Tangga tu pula tepi celah-celah, celah-celah hutan tau, tak nampak, memang tak jumpa tengah. Sebab macam tak ada orang naik. Ah, tak ada orang naik. Pukul 6 tu dah ibarat pukul 8 dekat Malaysia. Pukul 8, pukul 9 lah. Gelap. Pukul 9 gila. Memang gelap. Dekat Skywish. Okay, dekat map kan. Ada dia punya tempat. Tapi tak ada dia punya jalan. So aku tahu aku kena pergi situ. Tapi mana jalan ni? Mana jalan ni? So aku pun kejar, aku pun pusing lah 2-3 kali aku lalu road yang sama tau. Okay, ni tak ada, aku patah balik. Patah balik, okay aku nampak tangga. Naiklah tangga ni kan. Tangga. Dia sampai macam taman kecil tau. Taman, ibarat taman botani. So aku lepak kat situ dulu. Aku tengok betul ke ni kan. Okay, masa ni dah gelap gila. And taman botani dia kan bukannya dekat dengan bandar. Dia dah tinggi bandar. Dah macam kampung macam tu lah. So aku dah naik, aku dah sampai. Okay, aku dah nampak trail. Aku dah nampak okay, ni trail hiking. Tapi aku tak pasti tu trail air terjun yang aku nak pergi ataupun bukan. Okay, so aku dengan gamble ni, aku pun angkat our luggage. Satu lagi, satu backpack kan. Kongkot, kerokok, kerokok aku juga sampai atas kan. Okay, aku dah separuh jalan. Separuh, macam mana? Separuh trail untuk sampai ke trail utama. Okay, aku dengar. Aku tak tahu apa benda. Tentu, ni kau dah menuju nak ke hiking punya. Dia dah kepala trail untuk sampai ke trail utama hiking ke air terjun tu. Belum trail dia lagi. Baru hutan lah. Dia dah jalan hutan lah. So, dah jalan hutan. So maknanya kau memang decide untuk tidur kat sana ataupun terpaksa? Dua-dua lah. Dia dah decide dan apa-apa pun terpaksa lah. Sebab aku dah separuh jalan ni. Aku tak ada book hotel lain. Tak ada orang lah kat situ? Tak ada. Memang tak ada. Aku nak patah balik pun, nak tidur tempat lain pun kan. Memang jauh gila dah pun. Pandai-pandai hidup lah. Aku kena masa tu, aku pandai-pandai hidup lah. Aku dah dengar macam tu kan. Aku buka. Aku tengok nafas aku relax dulu. Apa-apa jadi, kena relax. Okay. Tengok nafas, aku buka beg aku. Serak. Tapi aku buka
Time ni saya dia nak buka, dia nak bunyi pun kan. Aku buka bag, aku ambil headlamp aku, depak aku pakai. Pak, slow. Okay, tak ada apa. Aku cari apa-apa, batang kayu. Okay, ni penting lah kalau korang masuk hutan, cari senjata. Sebab kat Hong Kong aku tak bawa pisau, aku tak bawa equipment untuk fighting lah, untuk survival aku tak bawa. Sebab tak boleh naik flight kan. So apa-apa pun aku cari kayu dulu, aku jumpa kayu lah. Aku terus ambil, tapi kayu tu reput sikit. So tu untuk backup lah, untuk sementara ada kan. Okay, aku pegang ni. Pegang, aku tunggu lah 2 minit, 2 minit, 3 minit kan. Tak ada apa, just bunyi, memang bunyi tu memang tepi aku ke. Lepas tu, okay aku tutup balik bag, aku pakai. Satu lagi aku ada ni, GoPro dengan batang monopod tu kan. Batang tu, yang tu aku selalu standby, kadang aku pakai benda tu juga untuk pukul, pukul apa-apa kan. Okay, so aku dah naik. Aku bersambung, aku jumpa trail utama. Trail utama tu, dia macam mozek-mozek besar lah, macam simen-simen sikit. Ha, sebab kawasan tu mesra kereta sorong yang tolak OKU tu. Oh, bapa. OKU so, nak hiking senang. Dia sebab tempat beriadah kan. Oh. So, tempat beriadah. Baru aku jumpa trail utama. Okay, dia mesra sikit, so aku pun boleh tarik luggage lah. Okay, tak lama aku tarik luggage. Lepas tu aku dah jumpa trail yang nak kena panjat-panjat. Kena angkat beg luggage. Aku dah jumpa titi. Dia macam masuk kiri. Dah jumpa air terjun lah. Air terjun yang sikit-sikit. So aku pun terjun, aku buka pakai saja, aku pun lalu air terjun tu sambil angkat lagi, angkat sampai atas. Bunyi tadi tu aku tak tahu bunyi apa lah, tapi aku buat dono je lah. Okay, aku dah naik separuh, bunyi tu datang balik. Dia macam bunyi semak, dia macam bunyi semak yang orang duk kuik-kuik tu, macam tu lah. Tapi aku tak tahu tu haiwan ataupun bukan haiwan. Okay, so masa tu aku just positif lah, mungkin haiwan. Aku memang expect babi hutan je. Sebab kawasan tu dah tulis lah, jangan buru babi hutan kat situ. Sebab babi hutan kat situ, kawasan yang dijaga tau. Babi hutan tu dijaga. Jaga babi hutan? Hong Kong kan. Dia nak makan? Eh tak. Sebab orang sana suka buru ke. Oh ya, orang sana buru. So dia orang nak jaga dah daripada kena makan. Mungkin orang tahu aku pun nak buru dia juga. Baik, okay, lepas tu aku dengar bunyi tu, aku terus suluh. Yang betul babi hutan. Oh yang last story tu. Dia tak follow. Dia tak follow lah. Dia macam daripada jauh lah. Dia tak follow. Dia faham. Tak tahu lah kalau dia follow dia nak makan abang ke apa. Eh babi hutan. Dia sondol dah. Dia sondol. Tapi aku yakin je dia tak berani nak datang dekat. Sebab tengok jarak dia pun, cara dia tengok aku pun tak nampak macam dia marah ataupun dia nak approach aku. Nak berkawan ke? Mungkin nak teman aku ataupun dia nak aku teman dia. Kawan. Macam tak seram pun. Itu bukan cerita seramnya lagi. Sabar. Seram babi. Sabar, dia ada permulaan cerita. Itu pasal binatang tu. Plot 1. Yeah, so aku sambung sampai atas tau. Okay, aku sambung sampai atas. Yang best ni dekat Hong Kong ni, dalam hutan pun ada line. Ya? Boleh main Valorant? Office aku ni pun dah tak ada line lah. Ya tu, Hong Kong memang semua. Dalam hutan ni aku pelik. Boleh aku, so ada satu part tu, aku terus buat live. Sebab aku dah jumpa pot aku, aku dah jumpa air terjun. Aku dah buat guna api. Lepas tu, barang-barang aku dah letak, aku dah secure lah barang aku kan. Untuk apa-apa jadi, barang-barang aku kat sini. And barang-barang untuk keselamatan aku dah letak kat mana apa semua. Okay. So aku pun turun bawah sikit, sebab aku nak ambil air satu, air yang bersih sikit. Lepas tu, aku nak makan jauh sikit daripada tempat aku tidur. Supaya kalau aku makan kat situ, lepas aku tidur kat situ, nanti binatang apa-apa datang bau kat situ kan. So jadi bahaya. So, aku makan jauh sikit, aku turun bawah. So kat bawah tu kan, dalam 200 meter daripada tempat aku tidur tu, aku turun bawah, dia ada meja. So aku pun bawa makanan aku, bawa phone, bawa lighting, bawa power bank. Aku makan kat situ. So aku macam nak lah buat live kejap kan. Okay, aku buat live kat TikTok. Mungkin korang ada siapa yang masuk live masa tu, mungkin ada yang nampak. Dan kalau tak nampak tak tahu lah. Okay. Oh, babi. Bukan. Masa pun buat live kan. Masa pun buat live. Mula-mula live biasa. Mula biasa sampai tiba-tiba hutan kan selalu kita bunyi cengkerik, bunyi dengar bunyi benda-benda yang dalam hutan. Masa aku tengah makan sambil live, buruk-buruk kan. Tak, sunyi. Tiba-tiba aku macam, dia macam sunyi, suasana sunyi. Tiba-tiba sunyi. Wah. Air pun tak bunyi lah. Air dengar lah ada bunyi air. Tapi binatang cekrik tu tak ada. Hilang. Lepas tu, tiba-tiba ada komen. Bang, belakang abang tu kenapa dia duduk je kat situ? Masa tu kan, kau tahu aku kan memang akan positif bila ada benda-benda macam tu kan. Aku terus cakap, oh macam mana nak tegur, tu saya yang bawa dia daripada rumah. Aku tegur macam tu kan, padahal aku tengah takut ni. Aku tengah macam, kalau dia tak tegur tak apa tau. Dia cakap macam ni, bang dia macam nak teman abang makan dia. Oi, dia komen lagi macam tu. So bila dia cakap macam tu, aku cakap, okay takpe. Tu memang
saya yang bawa. Lepas tu aku terus nak, kita nak hilangkan rasa takut aku. Kan aku je cakap, eh ni makan sini. Aku terus macam tu kan. Aku terus jadi macam ibarat macam dia tu memang aku teman aku. So lepas jumpa dia tu, budak tu terus tak komen apa-apa. Budak yang komen tu. Tapi ada setengah orang kan melalui live, dia orang boleh nampak kan. Wow, tapi kadang-kadang diorang ni saja nak bagi kita takut. And cara kau tu bagus lah buatkan orang macam babi, budak ni tak takut pula. Tapi memang selalu aku, if dalam hutan kalau aku betul-betul takut pun, aku akan buat macam tu. So at the end aku macam tak takut kan. Lagipun benda tu is makhluk juga. Kita pun kena tahu jin, syaitan dengan manusia ni, kita tahu kita punya taraf macam mana. Kalau kita takut, tak boleh takut sangat. And kalau kita takut pun, kita tahu Tuhan ada dengan kita. Itu je, just kena yakin. Itu satu cerita kat Hong Kong lah. Tapi memang abang bawa lah benda tu. Eh bukan lah. Babi tu? Bukan. Babi. Okay, daripada cerita kau sampai situ lah kat Hong Kong. Sampai situ lah. Sebab aku pergi tiga air terjun. Itu salah satu air terjun sahaja yang aku boleh cerita. Lagi satu dua air terjun tu, risky sikit lah nak cerita. Tapi aku akan sambung sekejap lagi part aku dekat Bentong. Ni lagi best cerita dia. Okay, daripada awal yang aku nak tanya macam, macam mana kau boleh berani? Okay, satu, okay, pergi negara orang satu hal dah. Okay, macam mana solo, seorang, kau tak tahu apa-apa kat sana. And kau baru kali kedua pergi luar negara kan. Lepas tu Hong Kong negara yang cakap, apa cakap nak cakap bahasa Inggeris susah. Tu satu hal. Dua, pergi hiking. Hiking kat Malaysia pun kadang-kadang boleh sesat lagi luar negara. Malam, tidur situ. Aku kalau orang bayar aku sejuta pun aku tak, tak masalahnya, masa dia masuk hutan tu, dia bagi lokasi kat aku. Apa-apa jadi dia pergi cari case tu. Kalau dia hilang, aku nak buat macam mana? Aku pasport pula dia. Betul. Aku macam, hilang. Aku tak tadi buat apa. Macam mana nak dapat keberanian macam kau tu? Dia start daripada, bila kau dah penat takut. Kau pernah rasa kau dah terlalu takut, kau penat lah. Takut dengan benda tu, takut dengan benda ni, takut dengan semua benda lah. Contoh kau takut lipas. Contoh ataupun kau takut kucing. Kau tak rasa penat ke? Sebab bila saya aku nak takut benda ni? Macam kehidupan kita lah. Sebab bila kita nak takut dengan masa benda yang akan datang dalam hidup kita? Masa depan. So nak tak nak, kena hadap. Selagi kita tak hadap benda yang kita takut, selagi tu kita akan tetap takut. Betul tak? Itulah masalahnya, aku kadang penat juga takut yang kena kejar anjing. Tapi anjing tu sibu batu pada aku dah lari lah. Anjing tu yang penat? Dia macam tak boleh nak fight lah. Dia tak boleh nak fight lah takut ni lah. Lagi-lagi, aku tak faham betul lah. Bila aku tengok story kau tu, aku terus macam, ni ke kali terakhir aku tengok kau, Alip? Lepas tu tiba-tiba WhatsApp aku ucap aku nak ni apa semua. Lagilah buat risau. Takde lah, tu aku sahaja nak standby je, back up. Negat negara orang kan, tak tahu apa semua. Pagi tu aku tidur kat air terjun. Malam tu aku tidur kat air terjun. Pagi tu aku bangun, aku buka apa semua, aku terus pergi hiking. Kan aku bawa lagi macam tu dah ada orang lah? Takde. Dia tempat tu aktif ke tak? Tempat hiking tu? Kau tahu tempat hiking dekat Hong Kong ni, dia ada orang. Tapi dia tak aktif. Ada orang kan ada sekali dua. Aku tak hiking, aku akan selisih dalam tiga orang sekali hiking. Sebab mostly orang kat situ. Betul ke orang? Itu betul orang, sebab Mak Saleh. Mostly aku kena jumpa Mak Saleh, orang foreigner. Sebab orang tempatan busy dengan kerja. So orang lain yang foreigner, orang daripada China datang Hong Kong pergi nak melawat tempat-tempat yang menarik. So aku akan jumpa visitor-visitor daripada negara lain. So diorang yang mungkin dah lama jadi visitor kat situ, aku tanya lah, how can I go here? Where the jalan kat sana apa semua. Ada yang cakap bahasa Inggeris, ada yang tak cakap tu. Kadang pakai bahasa isyarat je. Aku tunjuk location sini kan, that way. Macam tu je. So tak perlu pun English yang sangat-sangat proper kat sana. So route dia, kalau hiking, route kat sana sangat-sangat banyak. Contoh macam kat Puchong kan, Bukit Kinrara tu kan. Kalau hiking, kan dia kan tembus sana, tembus sini kan. Sama lah, lebih kurang kat sana. Tapi cuma tempat dia berskala besar. So bukit yang sangat besar, dia punya route sini, kau tembus sini. Terus sini, tembus sini. So probability untuk sesat dan kau jumpa balik jalan tu tinggi. Kau sesat-sesat lah, tapi kau akan jumpa balik jalan. Dan mungkin kau akan tembus tempat lain. Itu je, kau boleh buka balik map, tengok, kau kat sini. Sekarang kau kena pergi sini balik. Bila ada internet dekat sana, dalam hutan pun ada internet. So lagi mudah untuk kita nak access, untuk kita nak tengok kita punya route. Lagipun GPS, aku ada GPS kat jam kalau bateri habis ke apa. So aku tahu location aku kat mana dan ke mana aku perlu pergi. Itu je yang penting. Respect gila. Yes, paling best. Habis lah.
tabik spring dulu tu. Weh gila, macam aku rasa dia ni betul orang cakap campak lautan boleh hidup. Ni campak lautan boleh hidup. Aku yang campak di sini. Aku kau campak dalam rumah kita seorang-seorang tak boleh hidup. Baru pagi tadi lipas kat lansir melekat. Ha, so aku pun macam hai, siapa bila nak takut lah eh. Aku keluar rumah. Kau bagi rumah bilik kau kat dia. Ha, so aku cakap tak apa duduk lah. Ha, itu ego fee tu. Dua hari lepas kau ada call aku eh pagi. Aku dah tertidur dah masa. Ha, itu sebab lipas lah. Ada lipas kat bilik. Lewat terbaik kantor pula. Ada lipas. Besar bodoh. Cukup bapak besar. Aku macam itu aku cakap nak tak nak aku ambil penyapu lah. Wah pukul le. Kalau kau perasan ada penyapu patah. Patah aku buat tu. Tentu aku nak call kau lah macam tolong ada masalah besar lah. Lipas lah macam tu. So tekan toy pula kat sini. Alamak. Tak apa lah, okay. Aman, cerita seram kau pula Man. Lipas. Bukan pasal lipas. Lipas memang menyeramkan tapi aku tak nak cerita pasal lipas. Aku tak tahu, aku dalam hidup aku tak adalah aku selalu sangat kena kacau. Sebab aku bukan macam Alik tau. Kalau nak jumpa hantu macam mari tak ada nak panggil-panggil hantu kan. Aku macam kalau dia ada, ada. Kalau dia tak ada, tak ada. Kalau dia ada pun aku tak tahu, lantak kau lah. Ni, aku nak tahu cerita pasal ni. Yang ni kena mengenai dengan Rusdan. Dia yang kau mimpi tu. Oh, yang mimpi tu. Dia, sebelum ni dia ada beritahu kau? Dia time podcast ada cerita yang pasal dia mimpi pasal bungkus tu. Sebelum tu kau ada beritahu dia yang dan hati-hati aku baru mimpi pasal benda tu. Baru kena kacau ke apa kau cakap. Tak, aku tak beritahu. Aku time tu kita nak keluar, kita nak pergi bercuti. Kita nak balik Penang. Kita nak balik kampung. Kampung. Balik kampung. Pagi tu kena. Lepas tu aku turun aku jumpa Dan. Buat biasalah. Nak belah kan, nak jauh salam-salam pun semua. Lepas tu malam tu kita orang dah balik lah. Malam tu baru dia mimpi yang sama macam kita orang. Macam aku. Macam kau kena kacau apa? Macam aku ada 3 mimpi tau. Aku mostly banyak yang kena kacau pun dalam mimpi lah. Macam kalau real life aku tak kena sangat. Banyak dalam mimpi. Aku ada 3 lah mimpi yang paling aku rasa paling seram lah. Yang satu yang Rusdan cakap tu. Dia ada cerita tak cerita yang tak cerita. Baik aku cerita. Baik aku cerita lah. Kau nak panggil Dan cerita? Tak. Aku dah panggil dua bisu lah. Ceritanya jadi kat Kajang lah itu. Kajang? Bukan. So, pasal mimpi tu? Pasal kena tindih. So macam aku cakap lah. Aku kena tindih bukannya macam hari ni kena, esok kena, lusa kena. Aku dalam seminggu tu ada kena sekali. Sebulan lah. Sebulan kena sekali dua macam tu lah. Kerap lah sebenarnya. Kerap apa? Kalau... Kalau kena tindih lah. Kena tindih ni orang boleh cakap sekali seumur hidup pun kena bagi aku lah. Oh ya? Yeah. Susah lah orang nak kena. Kau pernah kena tindih dek? Tak. Tak pernah. Rare lah. Kira kena tindih ni rare lah. Aku tindih hantu. Kira aku untung lah. Tak tahu nak cakap untung. Kau pernah kena? Aku pernah kena sekali je. Kat mana? Kat Astor? Aku kat zaman sahabat Green. Oh, sahabat sana lah. Oh, aku ingat. So aku banyak kali kena tindih. Tapi yang 3 ni yang paling aku ingat, yang paling aku rasa seram ke. Tapi dua yang kena tindih, satu ni tak kena tindih pun. Tapi seram lah. So first mimpi tu aku kena tindih, aku nampak tu apa? Pocong. Okay, benda tu lah, hantu bungkus tu. Time tu aku tengah tidur. Ya, aku tidur kan. Aku tidur, lepas tu aku tak tahu, aku memang tak boleh gerak. Time tu dah nak subuh, memang kau nampak juga lah macam cahaya ada kat bilik aku lah. Kayaknya dah nak subuh kan. So cahaya tu masuk. So aku macam, aku tidur lah. Lepas tu aku macam mimpi tau. Aku mimpi tu, aku tak tahu ni mimpi ke ataupun real. Aku boleh buka mata. Aku buka mata, lepas tu aku nampak benda tu. Dia macam mana? Aku depan amari aku, ada langsir tau. Lepas tu, benda tu ada depan amari aku. Lepas tu langsir tu, dia macam tutup sikit. Separuh lah. Dia kepala nampak, dia macam separuh badan sini. Langsir tu tutup separuh badan sini lah. Lepas tu, aku pelik lah. Tapi dia bungkus, tak bungkus habis tau. Dia nampak muka. Memang mata, hidung, mulut. Dia, aku tak tahu nak cakap macam mana. Hitam. Muka dia hitam. Lepas tu nampak macam mata merah. Ush, merah siap. Sharingan. Bukan. Lepas tu dia buat apa tau? Weh, aku yang buat dia. Kau jangan balik lagi. Kau tidur tempat yang sama. Aku tidur finger. Tak, time tu okay, aku nampak dia. Lepas tu aku tengok dia tengok aku. Aku tak boleh buat apa lah sebab aku memang tak boleh gerak langsung. Oh, tak boleh gerak. Aku macam, aku baring tapi aku macam tu lah. Nampak? Aku macam tu. Kan tengah baring. Katil aku, macam ni lah. Kau kira amari. Okay. Aku tidur macam tu, aku tengok macam tu. Aku tengok lah dia.
Tapi aku tak sedar lagi macam tu je buka kan. Tengah blur. Aku macam benda aku tak ada nak takut. Bukan aku nak cakap aku tak takut lah, tapi aku macam tak tahu nak buat apa. Aku macam tengok dia, dia tengok aku. Aku tak boleh gerak. Lepas tu aku klik, pop dia datang. Kau dia macam benda tu bergerak ah. Macam kau sekelip mata dia gerak. Aku tutup pop macam cerita lah. Macam lebih kurang macam cerita. Tapi ini tak tahu aku rasa benda tu macam fake je dalam TV, dalam macam aku tengok oh benda lah pejam mata laju macam tu. Bunyi betul lah. Betul tu ah. Jadi aku kan, aku macam pak. Dia macam pak, dia macam ke depan tau. Tapi aku tak nampak muka pun, muka gelap pun, cuma nampak mata je. Pak aku datang sekali, lepas tu dia dah datang dekat lah. Aku pasal aku baca kursi je. Aku baca dalam hati je, mulut semua aku tak boleh gerak. Lepas tu lepas aku baca kursi tu, betul-betul habis baca kursi tu, aku macam boom tu aku bangun. Macam tak, aku bangun terus. Tak ada apa lah. Lepas tu aku sambung tidur. Tak ada macam terfikir nak panggil abang ke apa masa tidur? Tak. Sebab aku tak tahu, aku rasa macam benda tu biasa. Benda tak, benda tu dah tak ada. Kalau panggil abang pun tak percaya malah. Lagi aku panggil dia, mana tak ada. Aku macam malah hantar aku. Tidur balik. Tak lah, aku macam tu aku baring je lah. Aku baring-baring, aku main handphone apa semua. Aku macam terfikir, aku macam aku benda apa tadi siap. Aku macam terfikir balik lah. Lepas tu aku main handphone apa semua. Lepas tu aku ni lah, ambil semayang. Lepas tu solat, lepas tu tidur. Aku sebelum ni pun aku banyak kali kena tindih. Tapi dalam pukul 3 je tu. Benda yang sama. Benda yang sama. Aku bangun, lepas tu aku tengok tak ada apa, aku buka kursi, aku tidur balik. Sebab aku tak tahu, mungkin aku penat kot. Penat, aku tak larat nak layan apa semua. Aku buka kursi, aku tidur balik. Tapi masa aku tidur, aku terfikir kak, macam mana kalau dia datang dia cekik aku ke apa kan. Tapi aku tak berhati tidur je lah. Itu yang first lah. So nak yang aku ada 3 mimpi yang aku cakap kan. So nak teruskan ke macam ni? Teruskan tu. Yang kedua ni aku mimpi kena tindih. Tapi aku nampak aku kena tindih. Faham tak? Time aku baring tu, aku sedar. Aku paksa mata aku untuk aku buka gak. Memang kau kalau kau tindih kau tahu kan, memang tak boleh gerak langsung kan. Lepas aku paksa gak, aku macam apa hal ni? Sebab aku nak bangun time tu. Aku buka, pop. Aku duduk kat, aku tengah berdiri. Sambil aku berdiri tu, aku tengah tengok aku tengah baring. Baring atas tilam. Time aku tengok tu, aku baring ni, aku nampak benda tu duduk kat atas aku macam ni. Saya memang nampak benda. Benda sama ke? Bukan. Dia macam kali hitam. Kali hitam badan. Bulu. Berbulu. Macam beruk. Kau? Apa orang panggil? Bukan. Tak. Aku tak berbulu. Aku berbulu kat muka je. Kau lah berbulu. Tak, aku tak ada. Dia macam tu, apa orang panggil macam hantu raya, hantu raya. Dia macam berbulu, kepala dia besar. Dia macam bujur. Tajam sini. Lepas tu dia duduk macam tu bercangkung. Sambil tengok aku. Aku tengah baring tu, dia tengok macam tu. Lepas tu dia senyum. Tadi senyum tu, aku macam ada dua tau kiranya. Aku macam buat kaki bushin ke apa. Aku kat sebelah itu, aku tengah tengok dia, dia tengah tengok aku. Sambil dia tengok tu, sambil dia duduk cangkung macam ni. Duduk macam ni, mak. Lepas tu dia senyum. Badan dia hitam lah. Senyum. Duduk atas aku, kira bangku ni aku lah. Macam tu, tengok aku. Lepas tu pak dia galih. Sambil dia tengok aku lah. Macam ni lah, macam ni. Dia macam. Macam tu lah. Seram. Sambil senyum tu, mulut dia memang luas. Sebelum dia senyum tu, aku tak nampak mulut dia tau. Mulut dia tertutup. Tapi bila dia senyum tu, dia nampak. Saap, naik sampai atas tu. Tapi sebab kan kepala dia cakap bujur kan. Dia naik tu, pak sampai hujung. Lepas tu gigi dia tajam-tajam. Dia macam, macam aku tak tahu, macam monyet tu ada ke lah. Ke monyet duduk macam tu kan. Lepas tu aku tak tahu nak buat apa lah. Memang aku tengok dia tengok aku. Lepas tu aku nak buat apa. Tapi dia tak ada lah macam terus tekam aku ke apa. So macam ni main settle game tu? So lepas tu aku memang baca ayat kursi je dalam hati. Yang tu je lah yang aku rasa selamat yang aku boleh buat kan. Aku baca banyak kali. Lepas tu aku terus macam aku tak tahu nak buat apa dah. Tiba-tiba aku buka mata sendiri. Kiranya macam ni memang betul-betul aku buka mata lah. Dan aku buka mata tu memang aku termenung sekejap lah kan. Aku tengok apa benda sekejap tadi. Macam tiba-tiba ada kat bilik aku kan. Tapi aku ada orang cakap kalau sebelum ni nampak benda lain tu. Sebab before ni aku nampak pokok tu kan. Lepas tu aku nampak benda tu pula kan. Tu dia orang cakap macam dia lalu lah.
Dia lalu laluan. Macam laluan dia lah bilik aku tu. Ya, kalau korang tahu kan, rumah Asuniau laluan utama bentuk benda-benda tu lalu tau. Ular. Ha, pernah ada satu part tu ada orang yang pernah, ada orang yang nampak dia dapat mimpi. Sebab ada, aku pernah invite, macam ni kita ada member yang boleh nampak. So salah seorang member yang kita yang tu pernah tidur rumah kita. So malam tu dia mimpi, masa tidur rumah maksudnya, masa tu hujan lebat tau. Dia cerita kat aku, aku tahu tak malam tadi ada benda tumpang rumah kita ni, tidur kat bawah dalam kotak. Sebab benda tu tidur bawah, tidur dekat bawah lah, tidur dekat, tidur dekat tingkat bawah. Bawah sekali tu, store tu. Bukan store, dekat ruang tamu tu lah. Ruang tamu tu lah. Tapi bukan dekat ruang tamu tu, tepi tangga kita. Tepi tangga dulu ada meja kat situ. And bawah tu kadang barang-barang unboxing aku tinggal tu, kotak banyak kat situ. So ada benda yang menumpang tidur dalam kotak kat bawah tu. Sebab dia nak balik tak boleh, hujan lebat. So dia dia makhluk. Tak tahu jin ke ataupun apa. Dia tumpang tidur sebab dia tak nak balik. Sebab hujan lebat, tapi badan dia penuh dengan tanah, air hujan, bekal-bekal lumpur. So dia tumpang tidur satu malam esok. Esok tu dia balik. So rumah tu memang laluan utama benda-benda tu sebenarnya. Dalam kotak tu. Benda tu macam mana rupa bentuk dia begitu? Benda tu dia cakap benda tu kecil, tak adalah besar sangat. Budak ah. Might be budak. Sebab dia macam boleh main kat taman. Macam budak kotor-kotor main kat taman, nak tumpang tidur je. Wah, rasa dia caw. And selain daripada tu banyak je lagi benda-benda lain yang melibatkan rumah kita tu. Especially bilik aku tu kan. Banyak ke? Tak tahu, mungkin kat tiga kot. Mungkin kat tiga. Tapi bilik aku tak ada apa-apa eh. Bilik kau yang Rushdan kena tindih tu je lah. Soalnya kan Rushdan tidur bilik kau. Bilik kau tu je lah. Okay, apa maksudnya ni aku tak kena kacau lagi. Aku harap berterusan lah macam tu. Aku harap. Memang laluan lah, kira macam kalau kita ada highway kita nak balik. Betul. So dia memang tempat asal lah. Mungkin highway dia kat rumah tu. Mungkin sebab rumah tu kan dah lama kosong. So kita masuk, kita tak ada pula buat-buat macam apa-apa kan. Dan entah bila kita boleh buka hijab kita, dah tahu tengok meriah. Ada macam-macam yang benda kan. Tengok kereta lalu. Ada satu part bilik aku, ada budak main lari tingkat tiga, tingkat aku. Budak perempuan? Tak tahu budak lagi perempuan. Tapi budak tu, budak yang bekas budak kendera. Cerita ni sebab perasan aku kan banyak beli barang second hand kan. Barang-barang yang terpakai kat kedai uncle belakang tu kan. Hari tu aku beli, masa mula-mula kita pindah, aku beli almari tau. Okay, almari tu, almari terpakai lah, elok memang cantik gila. Elok macam tak ada orang pakai. So aku ambil, aku dapat harga murah RM150. Almari besar kan, pul tak. So ada satu malam tu, dengar ada orang main lari. Dengar lari, bukan satu malam, sejak aku beli almari tu dengar ada orang main lari. So aku mula aku tak kisah, aku macam lantak aku kan je tak takut sangat kan. Macam lantak kau nak lari kat apa, jangan kacau aku sudah kan. Lepas tu member kita yang tadi juga, yang aku cerita yang cakap pasal ada orang tumpang tu, dia kan selalu tidur rumah kita kan. So dia beritahu aku, Lid, mana kau beli almari ni? Aku cakap ni kedai second hand belakang uncle lu. Dia tanya barang second hand ni kan, dia cakap itu kan. Aku cakap ada budak duduk dulu sini dalam almari tu, bekas mata. Aku tak tahu susah ada almari tu ada lagi bekas ke apa. Okay, lepas tu aku pernah, masa tu aku pernah gaduh dengan ex aku tau. So aku geram, aku tumbuk pintu almari tu sampai pecah. So sejak pintu almari tu pecah, budak tu dah tak ada kat rumah. Dah tak dengar dah bunyi-bunyi tapak kaki lari-lari pun. Sebab bagus aku gaduh dengan ex kau. Mungkin lah. So aku cakap, kesian juga kat budak tu. Mana dia duduk sekarang? Tak, budak tu mesti macam, dia ni gaduh dengan ex dia, aku lah kena. Aku takkan duduk bilik aku sekarang. Sebab aku tak ada, tapi hari tu aku pecahkan cermin. Lagi kau. Dah tengok, barang ni tak boleh duduk ni. Dia kan kat itu gaduh. Setiap kali, apa ni, geng-geng kita ni kalau gaduh sikit pecah kabar kau. Macam itu kau pecah kabar lagi, okay tak apa, tidur bilik acap lah. Pam, macam main. Aduh. So aku rasa sekarang dia tidur bilik Zuli kot. Yakin lah, Zuli tak baran. Tentang Zuli tengah babysit dia jaga. Zuli tu boleh kira kat tu. Takut budak selari sebab benda lain. Okay, jangan sambung. Takut benda lain jadi. Okay, tu lah. Ada beberapa lagi cerita lah pasal, banyak sebenarnya kalau aku nak cerita pasal kat rumah. And yang aku sedar, tapi aku tak boleh nampak. Honestly, aku memang jenis bukan orang yang boleh nampak. Tapi aku sedar ada benda kat situ, ada benda kat sini, aku boleh sedar. Okay, member kita yang, okay, kenapa kita orang terpaksa sebut member kita orang? Sebab dia takkan boleh tak nak orang tahu yang dia ni boleh nampak apa semua. So kita orang terpaksa mention member kita orang. So member kita tu, dia memang nampak lah. Dia memang hijab terbuka lah. 90%, almost 200% lah.
Sebab dia tahu, memang tahu. Kalau aku pergi hiking dengan dia pun, dia akan tahu. Especially bila kat atas pokok. Selalunya kalau hutan ni kat atas pokok kan. Especially bila nak dekat maghrib, dia tahu lah kalau dia tak nak tengok atas. Hiking pun semua dia tengok bawah. Dia dah beritahu lah memang asal situ punya ke ataupun? Mostly bukan situ punya. Mostly memang lalu kan. Memang tempat-tempat benda tu lalu. So maknanya daripada, ya kalau rumah kita orang yang kita orang berpindah tu, yang kita duduk sekarang ni, memulai time kita orang pindah dulu. Sebab awal-awal dulu saya pindah, sebab aku kan dulu kan memang dah duduk situ. So time awal pindah kita orang pertama kan dulu tu kan. Bukan sebelum ni tak penyewa lain kan. So no wonder lah. No wonder lah. Tapi ada je yang duduk kat situ menetap pun tak kacau orang. Tapi dulu zaman-zaman aku duduk dulu pun tak ada tau. Mula-mula tak ada kan? Tak ada. Aku rasa dalam banyak rumah yang aku pindah, rumah ni yang paling aman sekali. Tak ada cuma benda lain yang tak aman. Contohnya tikus. Oh, binatang-binatang ke? Pas lah, tu tak tenang sikit lah. So binatang lah. Aku rasa semua rumah ada. Masa aku macam benda-benda halus gini. Aku buat lah. Mostly dia tak kacau. Mesti benda tu macam, aku tahu je dia menumpang duduk tu. Tapi as long as tak kacau, tak apa lah, duduk lah. So lagi-lagi dekat PC aku, kau tengok katil aku. Weh, aku cerita sampai dalam bilik lah ni. Katil aku, tapi ni ada PC tau. PC set aku. So tak kali aku nak tidur je kan, aku akan tahu ada benda ketuk. Dia bukan benda macam ni, dia bunyi. Macam nak malam lah aku sampai ambil sekejap tu. Tin lah. Aku nak tunjuk juga. Sebab aku punya PC punya case besi kan. Besi. Ha, bukan macam ni? Bukan. Ha. Setiap malam balik nanti pun dah tahu akan ada. Ha, memang akan ada. Tapi aku macam, aku tak nampak kau. Sebab aku pernah cakap macam ni. Pernah satu malam aku dah bengik sangat-sangat. Dia macam tak, 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 macam-macam bunyi. So aku macam, aku bangun. Aku duduk kat katil aku macam ni. Kalau kau benda kau tunjuk ada ni kau. Kau tunjuk. Aku nak tengok sangat kau. Kalau kau takut bising-bising macam ni yang nak kacau-kacau aku tak takut pun. Aku nak tengok kau. Kalau kau benda kau tunjuk. Ha, satu malam tu komen terus. Tak ada dah bunyi-bunyi tu. Macam, okay, betul tak nak bunyi. Aku tidur. So sebelum tidur tu baca lah apa-apa. Doa. Pertama sekali 3 kul. Lepas tu ayat kursi. Itu je yang penting. As long kita yakin dengan apa yang kita baca tu, insyaAllah kita selamat. Itu ya. Tapi geram lah kalau asyik tiap malam nak kena kacau kan. Bising lah. So makin lama benda tu akan makin slow. Dia tahu kita tak takut dengan dia. So tak ada point pun dia nak kacau-kacau kita. Itu lah. Tapi, kalau kita takut sangat, lagi dia suka kan. Masih lah besar lah. Hantu tu kacau Alip tidur. Alip ni guys, fact dia guys. Siapa kacau dia tidur. Habis aku. Habis lah. Tapi memang benda tu duduk situ ke apa? Ada main ketuk-ketuk? Bawah meja. Buat apa bawah meja? So budak tu dah tak tahu cerita apa sekarang? Budak tu lain, ini benda lain. Ini pun aku tak tahu benda apa. Sebab member kita tu yang beritahu aku, benda ni memang duduk bawah meja kau ke? Dia cakap yang tu kan. So aku macam, aku pun tak tahu lah. Tapi selalu je aku kena bunyi macam-macam. Ada bercerita, benda ni mungkin minat kat meja kau kot. Meja tu pun aku beli second hand. Ada something lah. Benda-benda yang second hand ni bahaya lah, kita tahu apa benda yang jadi kat lepas. Alamak, meja tu beli dua. Bila kan macam bila aku. Aku buang meja. Okay, second tu je lah. Lagi kat atas, belakang rumah kita pernah ada Cik Ponti. Itu berdasarkan Putera Kamarul cerita. Tu pun ada cerita kak. Banyak. Bekas tunang. Satu family saja kat situ. Iya. Ini tak masuk dia punya ni lagi. Banyak cerita ni. Apa dekat Bentong? Nak teruskan ni? Boleh. Kat Bentong tu yang pasal ada tokong dalam rumah tu. Okey. Itu lagi dahsyat mat. Jangan dekat rumah kita sampai situ jelah. Sampai Cik Ponti tu dah kot. Cik Ponti tu lah. Ada banyak banyak sangat ni penat nak cerita. Nanti kita dia ada tapi tak banyak yang seram sangat lah. Tak banyak yang seram sangat lah. Seram yang ada yang tahu, ada yang record footage pada dalam phone ni yang rumah kita. Tapi aku tak nak revealkan lah sebab ada orang-orang yang tak boleh kita nak tunjuk kan. Oh ada, ada record. Nanti tengok dia? Nanti tengok sikit kita tunjuk. Sekarang nanti, kan? Nanti lah. Nanti. Okay. Okay, so kita sekarang ni beralih ke Bentong. Ya, okay. Cerita ni, masa tu aku ada shooting kat Bentong. Aku as a videographer lah untuk content dekat sana. So, bos aku masa tu, dia bagi rumah untuk aku duduk. Dia macam homestay. Rumah tu pun memang, kau tahu Felda? Dah lama gila. Felda rumah-rumah orang tua yang dah lama gila orang tinggal kan. Felda kelapa sawit lah? So, Felda tu Felda apa lah kat Bentong aku tak ingat lah. Tapi aku tahu rumah tu, memang orang lama gila tak duduk. Dia punya aircon pun aircon yang tak zaman bila punya. Kuning ah. Yang switch dia. Kuning. Switch dia yang color merah ke hijau tekan tu. Lama. Memang lama gila.
So rumah tu keliling dia clear je, mungkin sebab ada orang tolong cuci kat luar kan. Tapi kat dalam, okay, aku sampai rumah tu dalam maghrib. Aku sampai turun bas apa semua, masuk rumah tu. Rumah tu tak ada siapa duduk masuk. Sebab ada housemate aku, patutnya aku ada housemate, dia keluar masuk. So aku pun masuk. Bila aku masuk kan, semua dah sunyi. Sunyi. Lepas tu belah kiri aku nampak patung berhala. Patung yang orang Chinese sembah lah kan, masa tu kan. Lepas tu, apa susah lah ada patung kat sini. Kita dah rasa lain kan. Okay, so takpe. Memang aku, rumah orang jenis lah. Memang, tu Felda yang, Felda yang penempatan dia bercampur. Ada Chinese, Indian, memang best lah duduk situ. Macam mana boleh dapat rumah tu? Dulu memang ada. Tak, bukan macam mana abang boleh duduk kat rumah tu tiba-tiba? Oh, sebab bos abang bagi kat situ. Bos yang tempat abang syuting tu. Dia bagi, tu memang rumah staff. Rumah staff, pekerja-pekerja. Tapi, untuk pekerja luar sebenarnya. Tapi pekerja luar tak ada, mesti pekerja yang duduk kat kawasan tu. So aku je lah seorang pekerja luar kat situ kan. So dia bagilah rumah untuk aku stay 2 malam, 3 malam, 3 malam kat situ. So okay, tu first night aku sampai-sampai aku terubah malam. Okay, aku masuk je bilik. Lepas je aku nampak tokong tu, aku masuk je bilik, buka pintu masuk je kan. Fuh, aku rasa bugat kali. So, lepas tu sakit tengkuk belah sini. Belah sini sakit tengkuk lah. Aku rasa mungkin sebab aku tidur dalam bas tadi lama kot. So lama aku tidur macam tu kan. So mungkin efek dia baru sekarang. So aku pun positif lah. Tapi rasa berat, rasa nak demam, rasa nak muntah semua dia. So aku cakap, asal lain macam ni. So aku shoot ni pagi, ada kerja ni nak kena all out ni. Sebab lepas tu aku nak kena shoot video ATV, video paintball, macam-macam video lah. Lepas tu masuk dalam tu, okay, aku fokus nak rehat. Aku tak makan lagi ni. Lepas tu aku ada housemate, aku pun ada housemate seorang. Nama dia siapa lah, kita letak nama dia N je lah kan. So aku beritahu N ni tolong belikan makanan, sebab aku lapar, tak sempat makan lagi. So masa tu aku dah sampai-sampai, sebab aku dah solat jamak apa semua siap dah kan. So masa tu dah sampai, dah lepas maghrib, sampai-sampai aku tertidur. Aku terjaga pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi aku rasa tak larat sangat. Makanan dah ada, housemate aku dah tolong bawa kan. So aku pun makan, makan-makan tak habis. Tak habis aku rasa nak muntah, nak apa semua. Aku just bangun, chill-chill apa semua. Ready nak pergi kerja pukul 7.30, pukul 8 macam tu lah. Aku tunggu housemate aku, kita gerak. Kita gerak kerja pukul 8, okay, aku dah start shoot. Start shoot aku buat kerja macam biasa apa semua kan. Tapi memang hari tu sepanjang shoot tu aku drain gila. Tak pernah-pernah aku rasa macam penat nak mampus. Kau bayang, aku kan selalu energy banyak kan. Tiba-tiba hari tu, sehari sebentar aku tak ada buat aktiviti apa yang berat tau. Tapi aku energy drain. Aku rasa berat ni, sangat-sangat berat tau. Aku rasa macam apa benda saya, macam aku bawa weight untuk nak naik hiking. Padahal aku tak ada buat apa kan. So, tapi tak apa, aku shoot juga sampai petang, sampai lepas tu kan. Lepas tu dah habis lah, dah nak balik kerja. Aku cakap kat housemate aku tu, aku tunggu lain kereta eh. Sebab aku memang tak larat gila lah. Aku tunggu lain kereta, aku buka surah Al-Baqarah terus. Tak ada nak buka kursi pun dulu lah. Terus Al-Baqarah aku buka, pak, aku baring. Al-Baqarah kan lama kan. Lepas tu, okay, aku baring. Aku tak sedar apa jadi kan. Tiba-tiba aku dah sampai rumah. Sebab housemate aku dah bawa lah sampai rumah kan. So sampai rumah cakap, dah sampai ni, okay. Sampai aku masuk rumah, aku terus surah tu aku tu buka, aku tu tertidur. Pak, macam ni. Bateri aku banyak lagi tau. Sebab aku buka tu dekat apps yang dia boleh tutup. So boleh tutup phone, sambil tu dia play. Okay, so surah tu pun play lah. Play, aku tak tepi, aku baring. Pak, surah tu lama lagi tau. Aku rasa ada 4 jam lagi sebab dia dah habis. Dia akan play balik. Dia akan play balik kalau dah habis. Okay, lepas tu aku tidur, aku terjaga pukul 12. Pak, aku terjaga, aku rasa sunyi sangat. Phone aku dah pause. Siapa tekan saya phone aku? Padahal phone aku kat sebelah ni. Dia dah pause. Macam, apa hal surah ni pause ni? Tapi aku rasa berat tu dah kurang sikit lah. Aku dah rasa lengur, dah tak lah rasa beban macam mula-mula tu kan. Ya, pasal pause ni, aku rasa ada something ni. So aku pun play balik. Aku play balik, pak, aku terus lena. Aku tak fikir apa, sebab memang penat gila. Aku dream macam ada something yang tarik aku punya energy tau. So okay, pak, pukul 3 tepat tu belakang ada benda jatuh. Tapi masa tu aku ingatkan housemate aku. Rupanya lepas housemate aku tu hantar aku balik, dia balik rumah family dia. So aku macam, takkanlah, siapa nama tadi? N tu kan? Takkanlah N tu, aku tanya, aku check dia, kau kat dapur ke kan? Okay, dia tak reply. So aku pun keluar bilik. Aku keluar bilik, aku nampak pisau jatuh kat lantai, kat dapur.
rumah sunyi. Aku sebut, aku panggil nama dia kan. Tak keluar-keluar tak ada bunyi. Aku ketuk pintu bilik dia. Pak. Aku tak dengar bunyi kipas atau bunyi aircon. So maksudnya tak ada orang dalam bilik tu. Aku macam buka lah aku, mungkin dia tidur. Kosong, tak ada orang. So aku tu check dia. Weh, kau kat mana? Lepas tu aku stay. Aku pusing lah, aku pusing, aku buka torchlight. Sebab aku memang saya bawa torchlight kan. Buka torchlight, pak suluh. Padahal boleh buka lampu kan. Aku suluh dulu kan. Okay, takpe, aku pergi cari switch, buka lampu, pak. Lepas tu tengok, kenapa pisau ni ada kat bawah? Aku tak ambil lagi sebab aku tengok je kan. So aku ambil, aku susun balik. Aku susun balik. Dia ada tingkat atas sebenarnya. Ada tingkat atas. Pasal aku dengar bunyi kat atas. Pasal aku dengar bunyi kat atas ni, sebab masa aku sampai tu sebenarnya aku dah pernah aku sampai kat atas. Dalam atas tu pun kosong. Barang-barang semua dia letak dalam satu bilik. So aku pun naik atas. Naik atas, aku tengok sekeliling memang kosong, tak ada apa. Sama je macam aku tengok mula-mula tu. Aku turun balik. Sebelum aku turun tu aku dengar bunyi lagi sekali benda jatuh. Kali ni garfu. So aku terus, kali ni aku tak ada nak takut dah. Aku terus turun laju. Mana benda jatuh, mana? Sebab aku nak tengok benda apa yang baling, siapa ataupun benda apa tu aku tengok. Aku tengok, oh, sudu ke garfu, aku tak ingat jatuh. Okey, mana benda? Aku nak tengok. Aku cakap yang tu kan. Tak ada. So aku jadi lagi macam benda ni kan, jangan kacau aku macam ni kan. Dahlah aku tengah penat, tengah drain kan. Okey, aku ambil sudu tu, aku letak balik. So aku sama tidur. Aku sama buka surah, aku tidur. Lepas tu pukul 6.40 macam tu aku dah terbangun. Aku solat apa semua. Pukul 9 aku tengah tunggu housemate aku ni. Chat tak reply daripada malam tadi. Lepas tu tiba dia chat, weh, aku tak pergi kerja 2 hari ni, aku balik kampung. Pak, siapa kat rumah tu dan macam mana aku nak pergi kerja sekarang ni? Yang lagi penting sebab dia dah ni kan. So aku tanya, ya, betul ke kau tak ada kat rumah malam tadi? Lepas tu dia cakap, kenapa kan? Sebab aku dengar macam ada orang kan. Dia kata bukan dia. So dia balik kampung. Aku pun tak tahu aku dengan siapa kat rumah tu. So aku pergi kerja macam biasa. Aku panggil staff lain. Sebab ada je yang berdekatan tu, ada staff lain duduk kawasan tu juga. Aku tumpang dia pergi kerja. So masa pergi kerja tu, bos tanya ada apa-apa tak pelik kan. Masa aku tak nak cerita lagi lah, sebab bos aku agama lain. So aku tak nak benda tu dikaitkan, takut jadi sensitif kan. Cerita dia, masa aku mula-mula masuk tu, bila aku nampak patung tu, aku kot, takkan aku nak tengok saja. So first time aku tengok patung penyembahan depan-depan aku, aku pergi tengok kan. Dia kan botak kan, lepas tu buncit kan. Lepas tu ada laci-laci tau. Nampak lah yang benda tu dah lama orang tak pakai. Okay, so aku buka laci tau, aku tengok ada apa. Sak. Oh, ada colok diorang, barang-barang sembahyang diorang. Aku excited tengok, oh macam ni punya diorang sembahyang apa semua kan. So aku pun kacau lah sikit-sikit patung-patung tu apa semua. Mungkin sebab daripada benda tu aku buat, benda tu mungkin marah. Benda-benda macam tu, ya mana boleh kita nak kacau benda-benda macam tu kan. Aku pun macam nak tunjuk apa, aku berani lah sangat apa semua. Tapi bukannya aku nak tunjuk berani, aku cuma excited nak tahu benda tu kan. Sebab first time tengok depan mata, memang aku nak kacau-kacau sikit lah. So lepas benda tu, lepas aku buka surah tu, benda tu dah kurang lah, dah tak kacau dah. After the second day, hari ketiga tu aku dah okey dah. Tak ada apa benda tu nak kacau. Yelah, mungkin bagi aku tu salam pengenalan daripada makhluk lain untuk nak kenal-kenal apa semua kan. Aku macam okey je, at least tak memudaratkan aku dan tak bagi aku benda yang, at least aku dapat pengajaran. Itu je, bagi aku okey lah. Bagi satu pengalaman yang best dan menyeramkan. Okay lah. So lepas ni kalau korang nampak benda pelik-pelik, kalau boleh jangan kacau. Kalau melainkan kalau korang tahu cara nak atasi tu, okey lah kan. Lagi-lagi hak orang. Hak orang. Lagi agama orang. Benda-benda. Mungkin sebab benda tu lama tak disembah, tak ada orang yang kacau apa semua kan. Lepas tu bila melibatkan, ni aku tak ingat aku baca ataupun aku tengok daripada sumber mana. Aku tak pasti, kalau aku silap aku minta maaf. Benda-benda penyembahan ni, ni lah Z cepat aku cerita kat aku, ataupun mungkin aku silap. Z kalau aku salah, sorry. Benda yang disembah ni, dia lagi kuat dia punya apa, hantu dia. Contohnya ada benda yang orang sembah, benda tu lagi orang sembah, lagi benda tu kuat. Tu berdasarkan apa yang aku tak tahu, tak ingat siapa yang cerita. Okay, so and bila benda tu lama tak disembah, dia macam marah lah, mungkin lah. Tu yang aku kena marah, aku kena kacau dengan benda-benda macam tu.
Tapi time dia baling pisau tu agak seram lah pisau. Ah, pisau kot. Eh, tiba-tiba dia tercocok ke. Eh, sebenarnya kan, aku bangunnya pukul 6 pagi tu, aku jaga pukul 6 tu, ada darah tau. Dekat katil aku ni, ni katil. Dia katil lah, katil macam ni. Katil kayu tau. Katil kayu yang papan atas. Lepas tu tilam. Lepas tu tilam dia tak full dengan katil. Tilam tu kecil daripada katil. So maksudnya, ni katil, ni tilam. So aku badan yang tertilam tu ngam-ngam, ada bahagian katil yang lebih tau. So kat bahagian lebih-lebih tu, ada darah. Ha, itu yang aku jadi macam, what the fuck man, asal ada darah benda ni? Tidur, tidur sepuluh tak ada. Masa aku bangun, aku tengok, eh, ni darah ni. Aku ada post kat story IG masa tu. Kalau korang pasal. Tak tahu ada lagi ke tak? Boleh cari kat Kai. Kat abang tak ada? Ah, lepas tu aku macam, eh, mungkin darah luka kaki aku kot. Eh, aku pun ada terfikir eh, lepas tu. Darah masih pure punya. Darah pure? Sekejap aku tunjuk. Minta maaf lah, bukan belagak tapi aku sedikit excited lah sebab pengalaman tu bagi aku ekstrim tu, tu ekstrim tu bagi aku. Darah tu kat kaki kau, mana buat apa tu? Eh, banyak, menitik tu. Ah, satu lagi, aku ingat tu air extra joss. Aku pun lepas minum air extra joss anggur sebelum aku tidur kan aku penat gila tak lagak kan. So ni ada botol extra joss. Eh, ni vitamin aku. So ni darah-darah dia keliling. So sebab dia dekat dengan botol, so aku kan extra joss aku bocor kan. Aku angkat kan. Nah. Nah. And sebenarnya aku ada je record the whole scene masa aku, masa aku kena kacau. Ah, ni malam ketiga sekejap. Pas pun bising. Ha, sebab rumah rumah tu lama. Kipas pun macam tu. Aku seram. Banyak. Yang lama. Yang lama aku duduk kat rumah ni. Memang sini aku nak. Aku memang penat gila kan. Memang masa ni memang aku drain. Lepas tu ada je scene yang ya, ni. Masa ni surah ni terpause. Dia dah pause kat sini. Tiba-tiba dia post kat situ. So malam pertama dengan malam ni kau tak ada post dekat YouTube kau? Aku tak post lagi sebab aku tak tahu aku nak post ke tak. Tapi might be aku post ni nampak. Masa ni 6.05 pagi. Ha, maksudnya aku terjaga pukul 6 tu je aku cakap darah tu. Ha, masa tu pun aku rasa dia terpost lagi sekali kot. Ha, so aku tak ingat lah. Dah pergi aku malam ketiga. Betul ni kau demam eh? Masa ni aku demam. Sebab drain tu kan? Sebab mungkin satu aku drain penat sangat. Sehari sebelum aku kat sini kita orang pergi Terengganu travel. Mungkin sebab aku drain tapi aku dah cukup rehat dah sehari lepas tu. So masa ni tak tahu aku drain sebab apa. Entah apa benda yang dia minta tu siap. Ha, ada tengah benda bunyi kat luar. Dengar entah. Okay, aku tak nak tunjuk semua lah sebab panjang sangat tu. Ha, bertumpuk macam iya. Dia memang kat kawasan tu je lah. Kat kawasan tu je. Bukan dia keliling ke apa. Ah, macam kat, kat luar ke apa tak ada? Ah, tak ada. Tak nampak macam bekas dia bawa daripada pintu. Tak ada? Tak ada. Ah, so maksudnya memang dia itu. Memang target aku je. Memang nak kacau aku. Aku rasa je. Time dia jalan, dia terpijak botol tu. Berdarah kaki dia. Hai guys. Aku dah tak tahan sangat. Sekarang ni pukul 3 pagi. Ah, ni 3 pagi. Staff ni. Aku baru dulu. Banyak. So aku tunjuk lah. Mula-mula lah tupak ke tak apa lah. Sebab aku tak perasan ni, aku tengah buka lampu kan. So aku cakap, eh banyak eh tupak ni saja aku siapa ni. Aku tersepak, aku tertendang, aku tu tak jatuh pun. Kalau ada tumpah tak macam tu. Ha. Dia macam menitik macam. Hello. Oh ya, kat motor ni pun ada. Ya, agak kain tumpah. Kain seraja tu tumpah. So dengar bunyi kipas pun dah seram kan masa tu kan. Bunyi kipas tu. Ha, so so hari last tu aku kat hospital. Ha, aku ambil dia. Dah ambil, okay, aku dah pergi klinik apa semua kan. Okay, lepas tu pergi klinik apa semua. Aku tak baik juga. Lepas hari ke dua hari lepas aku tak baik juga. Aku kat bentong tu. Kat bentong tu. So aku cakap tak boleh lah, aku ambil bas, aku balik. Aku terus warded. Aku terus masuk mana-mana ward. Okay, so masa tu aku kena jaga tengkuman, kerja tikus dan denggi serentak. Banyak binatang. Yeah. Banyak. So tu kali ke makan ke apa? Tak tahu, padahal apa tak ada pun makan pelik-pelik ke apa. Tapi tentu, demam-demam pun tangkap ular.
Ah, masa tu dapat takut ular dengan lipan ke? Memang takut ular dengan lipan. Dia merah. So itu antara pengalaman yang paling best lah. Ini kacau hantu yang paling ekstrim lah. Best. Ekstrim lah. Best lah. Korang patut rasa tu pengalaman takut tu. Kalau tak, korang takkan berani. Tak payah. Pergilah bentong. So aku harap aku dijauhkan dengan perkara-perkara macam tu. Ya, aku ada rekod tak? Depan rumah yang aku duduk tu, rumah yang sangat-sangat usang tu. Tak apa lah. Nanti kau bagi je gambar sebab aku rasa, sebab kau tunjuk tu tak nampak tu. So untuk aku, aku dah tutup lah kot cerita tentang kisah seram aku. Dan memang ada apa lagi nak tambah? Rasa itu saja kot untuk kita punya kisah seram. So ya, yeah, aku nak tahu more detail lepas ni. Kita letak tutup pokok, aku nak tahu more detail pasal rumah kita ni. Oh, ini yang kau pun tahu kan? Sebenarnya kau tak tahu kan? Tahu yang sikit-sikit lah, tempias-tempias je lah. Yang ni macam tiba-tiba. Sebab sebelum ni Acap tak duduk dengan kita orang. Lepas aku kena google rent house near me. Rumah sebelah. Lagi dahsyat. Rumah sebelah kosong kan? So tu lah, dia tak, buat masa ni aku tidur dalam keadaan tenang. So korang dah berapa hari tak ada kat rumah ya? Berapa korang pergi gambling? Tiga hari. Tiga hari. So tiga hari lah aku tidur seorang kan selama ni kan. So alhamdulillah. Tak ada pun. Okay. Sebab sekarang ni nasib aku tidur awal. So, sampai balik office, sampai rumah memang gone terus. So bangun pagi lah. So macam nasib baik lah. So sekarang ni korang ada kat rumah, boleh tidur lambat sikit. Sebab tidur awal. So tu lah. Aku nanti call staff. Tu manjap boleh tak? Tak ada. Mana ya? Kalau tiba aku datang office pukul 12.01 tu, ya tu. Ya tu. Okay lah guys. So kita bawa panjang gila. Kalau korang tak puas lagi nak dengar lagi cerita balik, korang boleh komen kat bawah. And kalau korang nak juga guest lain, korang boleh komen kat bawah juga. And korang pun juga boleh komen korang nak video apa juga daripada Ya Vlog. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow social media Alif Imran dan juga Alif Aiman. Kita jumpa di next podcast. Podcast yang ke-9 pula lepas ni, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jap. Jap. Tak kaget. Kita ada cerah hati. Wow. From what? Nampak. From what, Malaysia. Wow. Terima kasih. Tapi yang ni aku tak bagi saiz yang betul lagi sebab aku tak tahu saiz korang. Tu acah-acah dulu. Tapi kita akan bagi lagi. Aku main ambil ini. So guys, sekarang kalau korang dapatkan produk Woi, korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop Woi. Ataupun korang boleh tekan link je kat bawah, terus direct ke TikTok. Nyamuk, so memang patut dibunuh. Sebab nyamuk ni hidup dia sekejap ke. Jangka masa hidup dia sekejap. So elok bunuh je. Okay guys, so kita jumpa di next podcast. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.